Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi video tentang trouble pada mesin rumput. Jadi seperti ini troublenya, teman-teman. Kalian bisa dengar aja langsung. Nah, jadi itu teman-teman trouble-nya. Jadi setiap kali digas di tengah-tengah memang masih stabil, tapi pas di gaspol rekam video, tapi pas di gaspol tenaganya otomatis hilang. Jadi seakan-akan supply bahan bakar itu enggak ada gitu, teman-teman. Jadi mari kita sekarang cari tahu masalahnya apa, teman-teman. Jadi ini teman-teman, meskipun sudah diputar-putar dari langsamnya dan setelah saya bongkar, alhamdulillah akhirnya ketemu sumber masalahnya. Jadi masalahnya itu ada di sini, teman-teman. Di skepnya, di jarum skep. Jadi kalian bisa perhatikan, ini jarum skepnya bengkok ya, teman-teman. Dan juga aus. Nah, itu dia yang menyebabkan, jadi pas dia saat ditarik ke atas, supaya bahan bakar tidak stabil gitu ya, bahkan nyaris hilang gitu, teman-teman. Jadi solusi yang tepat memang harus diganti sih, cuman memang langka, beli online pun masih jarang ya. Saya beli online jarang, setiap nanya pasti stok kosong, terus di offline juga apalagi ya, di sini di pelosok jarang banget pokoknya, teman-teman. Nah, di kesempatan selanjutnya saya mencoba untuk mengakalinya, teman-teman, dengan cara meluruskan lagi si jarum skepnya ini. Nah, setelah diluruskan, akhirnya saya berusaha mencoba untuk menaikkan skepnya ya. Nah, menaikkan kancingan ini, dia naik ke atas. Maksudnya menurunkan kancingan ini, itu saya berusaha menurunkan kancingan ini supaya dia terangkat ke atas, tapi memang nanti resikonya boros juga ya. Pendorongnya mana? Darawat anjing, Darawat. Dan setelah dinaikkan ke atas, hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya stabil. Stabil, tapi masih ada tapinya, teman-teman, yaitu susah dihidupkan. Jadi kalau mau dihidupkan harus pakai cuk kayak gini. Jadi cuknya itu harus diturunin dulu ke bawah, artinya maksudnya ditutup ya, lubang karburatornya tutup dulu, terus kita selah, tarik selahan. Nah, itu bisa hidup, cuman masih agak tetap susah karena di sisi lain selain bengkok ini juga aus ya jarum skepnya. Jadi itu yang membuat penyebab susah hidup. Dan bisa dipakai juga, mesin ini bisa ada kemungkinan akan mati ya, teman-teman, dan akan susah juga nyalanya. Jadi solusi yang terbaik yaitu diganti ya. Kebetulan di video ini saya belum menggantinya karena belum menemukan barangnya, karena langka juga.
Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa memberikan gambaran dan pengalaman baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.